يا رب صلِّ على المختار طه البشير واغفر لنا كل ذله والحمى في النظير يا رب صلِّ على المختار <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في المله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat online yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fitoatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini Mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Alaidrus, yaitu tentang doa spesial pelunas hutang dan cara mengamalkannya. Sore hari ini, saya mau menjelaskan salah satu cara melunaskan hutang, ya, cara melunaskan hutang sekaligus praktek, karena hutang saya. Sedikitnya ini, sedikitnya yang sebanyaknya enggak usah disebut ya. Sedikitnya 4 miliar rupiah dan harus lunas, insyaallah, di bulan Februari awal. Di bulan Februari awal sekarang, awal Desember berarti awal Januari, awal Februari hanya tersisa dua bulan ya. Dua bulan kurang lebih tersisa 60, puluh hari. Dalam 60 hari saya harus memenuhi kewajiban melunaskan hutang majelis, hutang pembangunan, hutang pembelian tanah, material dan lain sebagainya sebesar sedikitnya 4 miliar rupiah. Nah gimana caranya, ini banyak yang nanya, caranya bagaimana? Sekaligus saya ajarkan dan ijazah doanya saya ijazahkan. Jadi enggak usah tanya lagi doanya itu udah dijazain belum, boleh diamalkan tidak. Karena yang akan saya ajarkan adalah doa yang secara khusus diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada menantu beliau yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi banyak doa untuk menunaskan hutang. Tapi yang satu ini spesial karena doa ini langsung Nabi SAW ajarkan kepada menantu beliau yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Nah, sebelumnya harus ada yang kita perbaiki dulu kalau salah. Cara berhutang. Ya cara ber, berhutang. Satu, cara berhutangnya harus halal. Ya, sesuai syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kalau cara berhutangnya itu haram, maka diawali tobat dulu minta ampun dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena caranya haram caranya tidak halal caranya tidak diizinkan tidak dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita harus tobat dulu minta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesungguhan ya dengan penuh kesungguhan kemudian yang kedua ini yang juga nggak kalah pentingnya niatnya ketika berhutang karena niat ketika berhutang menentukan dan sangat menentukan harta yang kita terima atau hutang itu sendiri yang kita terima nanti akan membawa kebaikan atau kehancuran. Ya akan bawa kebaikan atau kehancuran. Barang siapa yang berhutang dengan niat untuk melunaskannya dijanjikan oleh Allah Taala lewat lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berhutang dengan niat melunaskannya ada anhu, maka Allah yang akan melunaskannya. Ya siapa berhutang niat pengen melunaskannya maka Allah yang akan melunaskannya. Kalau judulnya ada jaminan Allah yang akan melunaskannya, jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Artinya kalau niat hutangnya itu betul, insya Allah pasti lu lunas. Dan lunasnya enggak susah, lunasnya enggak capek, lunasnya enggak bawa mak, masalah, lunasnya dengan mudah. Kenapa? Karena janjinya Allah, Allah yang melunaskannya. Siapa yang melunaskan? Allah yang melunaskannya. Kalau Allah yang melunaskan, caranya bagaimana? Nah, disitulah istimewanya. Kalau udah judulnya, Allah berkata, "Aku yang urus, aku yang lunaskan, Allah enggak mau, caranya kita tahu." Ya, caranya kita tidak akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya, ujung-ujungnya lunas. Tugasmu hanya melakukan yang bisa kamu lakukan, sehingga kalimat "saya berhutang" dengan niat untuk melunaskan itu betul-betul terwujud, karena definisi niat adalah keinginan yang diikuti dengan perbuatan. Itu namanya niat. Kalau keinginan nggak ada perbuatannya, nggak ada aksinya, namanya melamun, pengen beli rumah, tapi nggak ada aksinya, nggak ada perbuatannya, cuman pengen beli rumah, pengen beli rumah, itu namanya apa? Ngelamun ya, malah melamun. Pengen nikah, pengen nikah, cuman ngomong, pengen nikah, tapi nggak pernah cari calon mertua, bukan calon istri, calon mertua, nggak pernah cari calon mertua. Enggak pernah, ya. Dia persiapkan yang harus dia penuhi untuk menikah. Itu namanya melamun. Orang yang pengen bekerja, tapi cuman ngomong, "Saya pengen punya kerjaan, saya pengen punya kerjaan." Tapi dia enggak bekerja, padahal kerja itu bisa dilakukan dengan apapun yang namanya usaha yang penting. Ha, halal, maka disebut dia melamun. Kalau kita niat melunaskan hutang, maka kita harus berupaya menunjukkan niat kita tadi. Semisal mulai menyiapkan tabungan khusus pelunasan hutang. Dapat uang, sisihkan ini untuk bayar hutang. Dapat uang, sisihkan ini untuk bayar hutang. Bentuk tabungannya bebas. Ya silahkan model apapun. Tolong Mbak Ajeng ambilkan di kamar saya, di bawah meja saya ada galon, ya galon ajaib. Ya, minta tolong ya Pak Ya, galon ajaib. Ini salah satu cara saya untuk melunaskan hutang. Sisihkan, nanti dapat berapa? Bayarkan. Dapat berapa? Bayarkan. Jangan justru ketika dapat banyak, lupa apa? Bayarkan. Itu namanya enggak niat. Namanya enggak niat. Pokoknya sedapat berapapun, sisihkan untuk membayar. Walaupun utangnya misalnya ...sekian M, dapatnya kok cuma 100.000 ribu, sisihkan ya 5 ribu niat ini untuk bayar hutang. Itu baru namanya niat membayar hutang. Kalau enggak menyisihkan, namanya bukan niat, tapi apa? Melamun, melamun. Kemudian yang kedua, berupaya. Upayanya ada, oh saya kerja ini, niat benar-benar pengen bayar hutang. Saya lakukan ini pengen benar-benar untuk bayar hutang. Kalau itu dijalankan, nanti Allah yang melunaskan. Meskipun usahanya kalau dipikir enggak bakal lunas 200 tahun. Ya keuntungannya enggak bakal lunas dikumpulkan sekian ratus tahun. Kalau dipikir-pikir ya. Tapi karena ada usaha, nanti Allah yang akan membereskan usaha itu adalah salah satu wujud daripada niat ya wujud niat itu dan salah satu usaha yang paling utama adalah usaha takwa. Karena takwa itu juga usaha. Ya, takwa itu juga usaha-usaha. Salah satu usaha takwa adalah terkait hutang di antaranya membantu melunaskan hutang orang lain. Kok rada aneh ya. Kalau punya hutang kok bantu melunaskan hutang orang lain. Contoh, kita lagi makan sama teman. Makan mie godok di sebuah warung. Ya, harga mie godoknya misalnya 10.000 rupiah. Teman kita belum bayar. Teman kita belum bayar. Berarti punya hutang enggak itu? Hutang mi godok. Sementara kita punya uang 100 ribu dan kita punya hutang 10 juta. Maka kita niat, ya Allah saya akan bayar yang 10 ribu. Saya lunaskan hutangnya, tolong lunaskan hutang saya. Karena barang siapa? Nah ini hadiah dari ibu saya waktu ulang tahun dua tahun yang lalu. <laughs> ya, atau setahun yang lalu ya setahun yang lalu setahun yang lalu ibu saya tuh ngasih print perintan kertas nih ditulis ini satu juta US dolar nah, dan tidak lama kemudian tahun 2023 tiba-tiba beli tanah ya yang angkanya juga sangat fantas, fantastik sehingga utangnya sangat sangat banyak jadi ibu saya mendoakan saya dapat duit caranya saya harus dapat utang dulu ya dengan dapat hutang beli tanah ya utang tanah Kemudian Allah kasih saya rezeki, bisa membangun dan lain sebagainya. Ini cara melunaskannya. Saya dapat duit berapa? Saya masukkan di sini. Ini tinggal dikit karena diambil terus. Ya, diambil maksudnya dibayarkan ya, Diba, Dibayarkan, dapat berapa? Diambil Diba, dibayarkan. Terus jangan remehkan. Galon ya, Kak. Galon, enggak ada mereknya apa-apa nih ya. Galon. Pokoknya galon dikasih tulisan nih, niatnya di situ. Kemudian masukkan sedapatnya. Belum, cuman saya syaratkan di sini kalau enggak biru sama merah enggak boleh masuk. Ya, yeah. selain biru sama merah dilarang mah masuk ini. Artinya 50.000 atau 100 ribu di bawah itu urusannya untuk yang lah, yang lain. Itu namanya nih, niat yang gede dimasukkan. Nah, ini orang kadang enggak niat yang gede disembunyikan, yang kecil dimasukkan. Nah, itu kurang niat ya, niatnya kurang ku kuat nah salah satu uh, usaha takwa bagi pemirsa yang belum lihat ini ya salah satu cara saya untuk melunaskan hutang dari tahun ke ta ke tahun nggak pernah ganti galonnya ya ini ya nggak pernah kan ganti sedikit demi sedikit tapi alhamdulillah dari mulai tahun 2011 akhir sampai sekarang kita bangun tanpa berhenti dengan izin allah taala alhamdulillah semuanya ber beres yang paling akhir bukan yang terakhir yang paling a Akhir adalah pembelian tanah yang sudah kita bangun menjadi empat lantai, tapi bangunnya belum selesai. Di awal Agustus lalu dan sekarang udah awal Desember Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini masuk bulan ke -em, keempat ya, masuk bulan keempat. Nanti di bulan Februari harus lunas hutang tanahnya dan juga biaya pembangunannya. Karena pembangunan masih ber, berjalan. Salah satu, salah satu jalan takwa selain membantu melunaskan hutang orang lain adalah istiqomah membaca doa. Ya, istiqomah berdoa, berdoa, membaca dengan dipahami dan dengan sungguh-sungguh. Ya, doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam yang secara khusus Rasul ajarkan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang tertuang di dalam kitab Imam Tirmidhi, Imam Ahmad dan lain sebagainya. Diceritakan suatu hari Sayyidina Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Anna mukataban ja'ahu ini inni qad ajastu an mukatabati Suatu hari ada seorang budak mukatab. Mukatab itu istilah ya. Pegawai ada pegawai negeri, ada pegawai swas swasta itu istilah pegawai negeri, pegawai swasta. Nah, ini ada juga budak yang budak biasa, ada budak mukatab. Budak mukatab itu apa? Budak yang sudah diberi kesempatan oleh tuannya untuk merdeka dengan syarat dengan syarat dia membayar dirinya sen, sendiri. Jadi buat perjanjian sama tuannya, kamu saya kasih waktu dari mulai Jam 10 siang sampai jam 4 sore, silahkan kamu bebas bergerak, berusaha, bekerja. Kamu cari uang, ya sebagian serahkan saya, ya sebagian buat kamu. Dalam waktu satu tahun, kalau uang yang kamu kumpulkan cukup untuk bayar dirimu, senilai sekian, maka kamu be, bebas, kamu merdeka. Ini namanya bebas, muka, muka atap. diberi kesempatan merdeka dengan membayar dirinya sen, sendiri. Nah, satu budak mukatab datang menemui Khalifah Ali bin Abi Talib wajah, dan berkata kepada beliau radhiyallahu ta'ala Anhu sesungguhnya saya tidak mampu membayar tidak mampu membayar nilai saya misalnya kalau bayar 50 juta saya merdeka ini berapa hari lagi masuk jatuh tembonya sementara uangnya belum ngumpul sehingga saya nggak mampu membayar fa'a ini please help me tolong saya. Yang didatangi Khalifah al -Bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sama juga enggak punya al-fulusuh. Sayyidina Ali enggak punya uang, enggak punya duit. Ya, khalifah tapi enggak punya uang, enggak punya duit. Sama-sama sama-sama dalam tanda petik ekonominya itu lagi susah. Ini orang susah secara ekonomi mendatangi khalifah yang secara ekonomi juga so, susah. Tetapi khalifah punya solusi karena khalifah punya il, ilmu maka benarlah budak ini mendatangi khalifah Ali bin Abi Thalib fa ini artinya tolong aku beri petun petunjuk karena budaknya juga paham khalifahnya juga enggak punya duit ya khalifahnya juga enggak punya duit punyanya solusi lebih dari duit punyanya ilmu ya punyanya sesuatu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Wassalam. Maka saat itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anhu tidak mengatakan e, Mari kamu kerja lebih keras lagi. Ya Mari kita buat produk tertentu. Ya agar nanti hasilnya bisa untuk bayar. Karena yang datang orang memang gak punya duit. Orang susah. Orang mentok. Jangan ditambah problem lagi dengan saran-saran pekerjaan yang buat dia akhirnya jeblok stres. Ya akhirnya jeblok se stres, dikasih solusi yang mudah oleh Al Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah dengan berkata Qala ala u'allimaka kalimatin allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana alika mithlu jabal yusirin dainan addahu Allah anka Aw kama qala radhiyallahu anhu Mau tidak kamu saya ajarkan beberapa rangkaian kalimat? Mau enggak kamu saya ajarkan beberapa rangkaian kalimat yang langsung diajarkan kepada saya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat ini langsung Rasul yang mengajarkan kepada saya, belum dari sahabat yang lain. Kan ada ya Rasulullah mengajarkan pada sahabat Fulan, sahabat Fulan ngasih tahu sahabat yang lain. Ini fresh dari Nabi Muhammad SAW, langsung ke Khalifah Ali bin Abi Thalib, Rasulullah langsung kepada yang punya masalah tadi. Mau tidak kamu saya ajarin beberapa kalimat yang diajarkan khusus oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kamu punya hutang sebanyak atau sebesar Gunung Sir, nama sebuah gunung yang sangat sangat besar, ada Allah Anka, maka Allah akan melunaskan hutangmu. Jadi kalau uangnya ditumpuk sebanyak gunung merapi, itu. ya uangnya ditumpuk sebanyak gunung merapi, emasnya ditumbuk sebanyak gunung merapi, hutangnya sebanyak itu lunas. Ini kalau buat janji kira-kira nanggung atau enggak nanggung nih? Enggak nanggung. Iya. Eh oh, sudah orang susah enggak punya apa-apa janjinya, hutangmu sebanyak gunung itu lunas. Ngomongnya dengan percaya, dengan yakin, dengan pede. Kenapa? Karena yang ngajarkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam syaratnya nomor satu, diterima dengan iman, jangan pernah pakai akal. Jangan pernah pakai hitung, hitungan. Akhirnya mempertanyakan. Akhirnya jadi ing, ingkar. Na'udzubillah min dhalik. Dengan iman, percaya, yakin. Kalau ini diamalkan, pasti hutangnya sebanyak apapun dilunaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan senang hati, budak kata tadi menjawab, wah mau, ya senang. Nah, coba kalau kita datang ke tempatnya Kiai, datang tempatnya ustadz, datang tempatnya guru, datang tempatnya syekh, datang tempatnya habib, diajari mudah saja jari doa, jawab, ah oh, doa udah banyak, bib. ya yow, doa udah saya amalkan, tapi belum ada hasilnya. Kelihatannya doanya kurang manjur, apa ya habib ustadz punya doa yang lebih manjur lagi. Ini na'udzubillah min ini, itu doa tanpa keyakinan, ya doa tanpa keyakinan, syaratnya doa adalah keya, keyakinan. Nah ini diajari jawabannya, ya siap, maka diajarkan untuk baca kul katakanlah Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak coba tirukan Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak kalau diterjemahkan, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, sehingga aku tidak mendapatkan rezeki yang haram. Wa aghnini bifadlika, dan tolong jadikan aku berkecukupan apa yang kubutuhkan terpenuhi bifadlika. Berkat kemurahanmu, ya berkat ke kemurahanmu, bukan kepandianku, bukan usahaku, bukan kehebatanku, enggak. Karena kamu bermurah kepadaku, karena kamu pengin ngasih aku ya Allah, karena karuniamu semata, aman siwak sehingga aku tidak bergantung kepada selain eng, engkau. Hanya yakin sama kemurahanmu, bukan usaha, bukan relasi, bukan teman, bukan apapun, hanya kemurahanmu semata. Wahai Allah subhanahu wa Ta'ala Maka uh, doa tadi diamalkan oleh sang budak. Beberapa hari kemudian lunas dia jadi budak yang mer merdeka. Siap mengamalkan? Siap. Maka biar tidak jadi lamunan, salah satu ulama mengajarkan agar doa ini dibaca setelah subuh. Habis sholat subuh, waktu zikir, baca 41 kali. Baca 41 kali. Tentunya diawali dengan Bismillah, Alhamdulillah, sholawat, baru berdoa. Jangan ujuk-ujuk nyelonong doa gitu ya. Ada kulonunnya, bismillah, alhamdulillah, sholawat, baru ber, berdoa. Mari kita bersama-sama baca dengan niat untuk melunaskan hutang majlis Allah dan hutangnya masing-masing dan hutangnya semua orang yang ber, berhutang. Semoga Allah lunaskan dengan rezeki dari segala arah tanpa susah payah dan tanpa masalah dunia akhirah. Baca sore hari ini bersama-sama, bareng-bareng dengan saya sebanyak 10 kali saja, setelah itu kita selesaikan majelisnya kembali ke rumah masing-masing dengan hati yang insya Allah berbahagia. Berbaha, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن عم سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. <applause> اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل صالحة جامعة نافئة وعلى ما نوى علي والى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habib Benanovel bin Muhammad Alaidrus Menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita Kali ini Habibana Novel bin Muhammad Alaidrus menjelaskan yaitu tentang doa spesial pelunas hutang dan cara mengamalkannya. Di antara banyak doa pelunas hutang, ini adalah doa yang sangat spesial. Sebab ini doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada menantu beliau, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Nah, bagaimana cara agar hutang kita lunas? Yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah mengoreksi hutang kita. Yang pertama, cara berhutangnya harus halal. Sesuai dengan syariat, jika dilakukan dengan cara yang haram, maka bertaubatlah terlebih dahulu dengan penuh kesungguhan, minta ampunan kepada Allah Ta'ala. Kemudian, yang kedua adalah niatnya ketika berhutang, niat menentukan harta yang kita dapat itu akan membawa kita pada kebaikan atau pada kehancuran. Jadi niatnya melunasi ketika berhutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nasi yuridu ada aha an." Siapa saja yang berhutang dengan niat untuk melunasinya, maka Allah yang akan melunaskannya. Tugas kita hanya usaha. Nanti Allah yang akan melunasi hutang kita. Usaha adalah salah satu wujud dari "pada niat". Salah satu usaha yang paling utama adalah dengan takwa, di antaranya membantu melunaskan hutang orang lain. Misal mentraktir makan teman yang nggak punya uang. Selain itu, istiqomah membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karomalalahu Wajah. Dibaca dengan dipahami dan sungguh-sungguh serta yakin. Allah akan melunasi hutang-hutangnya. Doanya adalah Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak Ya Allah, cukupilah aku dengan rizkimu yang halal sehingga aku tidak mendapatkan rizki yang haram. Wa agnini bifadlika dan jadikan aku berkecukupan Apa yang ku ingin terpenuhi berkat kemurahanmu Aman siwak sehingga aku tidak bergantung kepada selain engkau Bacalah doa ini 41 kali setelah sholat subuh Tentunya dimulai dengan bacaan basmalah hamdalah dan sholawat. Yakin dan sungguh-sungguh insya Allah hutang kita cepat dibereskan oleh Allah Ta'ala. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah taala dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.